Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel Bocah Klasik ya, tentunya kawan-kawan ya. Ya, kali ini saya akan membuat video yaitu cara menggilapkan tutup sentrik ya yang sudah kusam ini dengan mudah ya. Dan ini dengan batu hijau lapis, dan tentunya yang pertunya yang perlu kita persiapkan yaitu sama yang seperti biasanya ya kawan-kawan ya. Jadi yang perlu kita persiapkan yaitu adalah batu hijau tentunya, kain lapis, wadahnya, dan juga cutter. Ya, ini persiapan-persiapan ini kita persiapkan dulu untuk menggilapkan tutup ini. Jadi saksikan terus videonya, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu tentunya gratis ya kawan-kawan. Ya, masih kembali di videonya kawan-kawan ya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita kerik ya. Kita kerik itu kita potong tipis-tipis, atau bahasa Jawanya itu kita kerik ya. Batu hijaunya pakai cutter. Cutter kita kerik pakai cutter, kita taruh di bagian wadahnya. Dan obengnya ini untuk kita ngambil bensin di bagian karbu kita saja. Kita ambil bensinnya. Jadi sedikit saja ya kawan-kawan ya. Kita memerlukan bensinnya itu tidak perlu banyak. Wah, tidak ada bensinnya ini kawan-kawan ini kok. Kita mencair-cair. Nah, ini cukup ini ternyata. Ya, seperti ini ya. Ini sudah cukup. Sekiranya kita sudah cukup, kita aduk saja agar bensinnya tercampur pada batu hijaunya. Sepertinya sudah. Dan cara yang kedua, kita pakai kain lapis ya. Kain lapis ini kita tekuk. Yang kawan-kawan jika tidak punya kain lapis, lebih bisa juga pakai koran ya. Kain koran itu kita lipat juga bisa. Jadi kita lipat seperti ini, dan kita gosokkan di bagian tutupnya ya. Biasanya saya pakai gerinda, jadi ini adalah untuk memanirisir kawan-kawan yang tidak, yang mau irit lah, atau biasanya yang mau murah kan cara-caranya. Seperti ini kita gosok. Jadi ini cukup memakan waktu ya kawan-kawan ya. Jadi harus sabar. Ya, ini harus sabar ya kawan-kawan ya, karena kita pakai alat yang sederhana, jadi harus sabar ya. Oh ya, jadi saya ingatkan kembali yang masih nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe ya tentunya, karena like dan subscribe itu tentunya gratis ya kawan-kawan ya. Oke ya, sekiranya kira misalnya sudah terlalu kita lihat bayangan wajah kita atau wajah kerang kita ini sudah terlihat, kita coba usah pakai kain lapis yang kering.
kita gosok-gosok saja agar keranya ini terlihat ya. Nah, ini wajah keranya ini sudah terlihat ya kawan-kawan ya. Wajah kera kita ini sudah terlihat. Dari jauh juga sudah nampak ya kawan-kawan ya. Wajah kera saya. Ya, kemungkinan itu saja ya kawan-kawan ya, yang bisa saya gilapkan dan sampai sini. Kemungkinan kawan-kawan bisa mempraktekannya di rumah dan dengan batu hijau ini bisa kawan-kawan beli di toko bangunan atau di toko spare part ya, spare part motor. Oh ya, jadi sekian video dari saya. Yang suka videonya jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu tentunya gratis ya kawan-kawan. Oke, see you.